Tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, di samping itu juga kehendak saya ialah supaya di sini juga dapat diadakan nanti convention-convention pertanian ataupun seminar ataupun kegiatan-kegiatan yang lain yang bukan hanya khusus untuk digunakan pada peringkat nasional sahaja, pada peringkat negeri pun boleh menggunakan kemudahan ini. Dan di samping itu juga, dewan ini adalah baik dan kemudahan-kemudahan baik. Bahkan pertemuan-pertemuan konvensyen antarabangsa pertanian pun boleh dijalankan di tempat yang baik ini, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan usaha-usaha yang telah kita berikan kepada bidang pertanian selama ini, insyaAllah dengan usaha yang telah kita berikan supaya kita mula memberi perhatian yang lebih kepada pertanian dengan peruntukan-peruntukan yang bertambah juga, maka apa yang telah saya perolehi dan dimaklumkan bahawa sektor pertanian khususnya sektor agro makanan di bawah rancangan Malaysia ke-9 ini telah mula menunjukkan hasil yang agak membanggakan. Beberapa komoditi yang diberi tumpuan seperti sayur-sayuran serta ternakan lembu dan kambing, tumbuhan dan kadar semuanya tumbuh dengan kadar melebihi 10%. Kita juga menyaksikan ekspor sektor ini meningkat dari 11 bilion ringgit pada tahun 2006 kepada hampir 14 bilion pada tahun 2007, iaitu peningkatan sebanyak 21% disokong oleh peningkatan dalam produk prosesan. Biasanya bila kita cakap pasal pertanian, perangkaan-perangkaan yang menunjukkan, yang ditunjukkan dalam buku-buku dan kertas-kertas kerja ialah perangkaan yang juga melibatkan sektor komoditi, sektor perladangan, iaitu sektor perladangan yang ada hubung kait dengan getah, terutama sekali getah dan kelapa sawit. Jadi dalam, dan yang keduanya juga banyak juga produk-produk pertanian ataupun kelang-kelang pertanian yang besar yang juga telah dimasukkan di bawah apa yang dipanggil kementerian-kementerian perusahaan. Dia tak masukkan dalam pertanian. Jadi kita tidak nampak sejauh manakah perkembangan telah berlaku dalam bidang yang tak ada hubung kait dengan kelapa sawit, yang tak ada hubung kait dengan getah, ataupun bidang perusahaan pertanian yang selama ini dah berjalan dah yang kita tak ambil kira. Saya telah minta kepada EPU agihkan, asingkan, kerana kita nak tengok apakah petani-petani, nelayan dan peternak boleh menyumbang kepada pembangunan ekonomi kita dengan menjayakan perusahaan-perusahaan mereka dalam bidang yang berkenaan setelah diberi sokongan dan sebagainya. Yang ini saya nak tengok, asingkan saya kata, dan perusahaan-perusahaan asas, perusahaan-perusahaan kecil sederhana asas tani, asingkan, jangan campur yang besar-besar yang sudah lama wujud itu. Nak tengok apakah yang berlaku dalam masa yang kita memberikan pertanian, kita beri perhatian yang lebih baik, meningkatkan usaha dan menambahkan lagi peruntukan-peruntukan. Kita nak tengok mampukah sektor pertanian ini maju atau tidak. Kerana orang kata sektor pertanian yang tak boleh maju, sektor pertanian ini kalau kita ambil ini pandang ke belakang tak pergi ke depan pun. Jadi ini bukanlah satu sikap yang baik terhadap pertanian dan mereka yang terlibat dalam pertanian. Kita tak mahu mereka yang terlibat dalam pertanian rasa mereka terlibat dalam satu kegiatan ekonomi yang tak boleh kembang, yang tak boleh maju, yang tak boleh memberi pendapatan yang tinggi. Ini satu pandangan, satu perasaan yang tak perlu ada kepada kita.
yang terlibat dalam bidang ini. Maka dengan perkataan ini, saya tanya EPU, saya tanya Governor, Bank Negara, Tan Sri Zeti, apabila memberi taklimat kaitan dengan ekonomi dan pembangunan sektor-sektor tertentu. Saya tanya, saya nampak sektor pertanian ini besar, tapi saya nak tahu macam mana sektor yang ada hubung kait dengan apa yang tuan-tuan terlibat ini maju ke tak? Dia kata kepada saya, Pak Allah, alhamdulillah memang meningkat maju. Ini yang saya nak dengar. Maka sebab itulah saya telah pun tadi memaklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, iaitu kadar yang melebih 10% yang telah kita peroleh bagi bidang ternakan, tumpuan sayur-sayuran dan juga yang berkaitan dengan apa itu saja dah naikkan 10% dan yang lain-lain yang saya sebutkan tadi naik 21%. Jadi pada tahun 2006 nilainya 11 bilion, pada tahun 2007 dah naik kepada 14 bilion ringgit, dan jadi ini adalah pertambahan lagi sebanyak 21%. Yang ini dengan kejayaan ini, izinkanlah, berikanlah saya peluang nak ucap terima kasih kepada peladang peternak penayan. Inilah hasil yang boleh tuan-tuan, yang boleh tuan-tuan capai, dan kita mahu supaya pencapaian ini ditambah tinggikan, ditingkatkan lagi. Kita mahu supaya sikap kita, cara kita ialah tambah nilai kepada apa juga yang telah berupa kejayaan yang telah kita capai selama ini. Selagi mampu kita menambahkan nilainya, maka kita teruslah berusaha ke arah itu. Saya memang rasa amat gembira kerana pada kali ini saya melihat lebih ramai lagi anak-anak muda kita yang berkelulusan universiti. Dulu anak-anak muda yang lulus universiti tak pandang pertanian langsung, tak anggap ini adalah sebagai satu pekerjaan yang baik untuk mereka. Tapi pada hari ini sudah ramai mereka yang telah masuk, yang melibat secara aktif dalam bidang ini. Ini adalah satu perkembangan yang baik, kerana anak muda kita dulu hanya hendak memberi perhatian kepada sektor perkelangan semata-mata. Kita tidak mengecilkan, kita tidak mengenepikan sektor-sektor lain yang maju, tetapi sektor yang kurang maju perlu digalakkan. Dan tadi Dato' Mustafa telah pun beritahu bahawasanya mereka yang terlibat dalam perusahaan-perusahaan asas tani melalui Agro Bazar dan lebih 30,000. Apa? Ya? 37. Hari ini dah begitu ramai, dah meningkat 37,000. Artinya perniagaan asas tani telah pun diminati oleh anak-anak kita, telah pun diminati oleh mereka. Mereka tahu boleh maju, mereka tahu boleh berjaya, mereka tahu akan ada pendapatan tambahan. Maka sebab itulah kita lihat adanya kejayaan dalam bidang perkembangan industri asas tani. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, alhamdulillah dengan usaha-usaha yang kita berikan, insyaAllah di masa hadapan sektor ini akan menjadi sektor ketiga penyumbang kepada ekonomi negara kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kita mahu supaya kita terus mengembangkan sektor kita ini dengan menggunakan teknologi-teknologi yang terbaru. Kita mahu supaya R&D ataupun pusat-pusat penyelidikan dan pembangunan mesti dikembangkan lagi dan dibanyakkan lagi, supaya dengan adanya perkembangan dalam bidang-bidang penyelidikan, insya Allah nanti benih-benih yang kita perolehi untuk pokok-pokok yang kita tanam akan menjadikan pokok-pokok itu lebih segar dan menghasilkan produktiviti, menghasilkan buah-buah yang lebih banyak lagi, yang lebih baik lagi kualitinya. Kerana usaha untuk membanyakkan hasil adalah amat penting.
Usaha untuk menjadikan hasil itu bermutu tinggi adalah amat penting. Usaha untuk meningkatkan lagi cara-cara dan kaedah-kaedah tanaman dan tindakan adalah usaha-usaha yang perlu juga kita tambahkan kebaikannya dan cara-caranya. Ini mesti menjadi apa yang kita beri perhatian yang penting. Kita mahu meningkatkan pengeluaran dan produktiviti beberapa sektor tanaman makanan bagi memenuhi tahap sara diri negara. Kita mahu memastikan pengusaha pertanian mendapat pendapatan yang setimpal bagi menjamin pengeluaran bahan makanan tidak merosot. Dan kita mahu memastikan bekalan makanan tersebut berkualiti dan selamat dimakan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kita tahu bahawasanya sekarang ini ada dua krisis besar yang dihadapi oleh dunia. Masalah besar yang dihadapi oleh dunia iaitu yang berkaitan dengan makanan dan juga yang berkaitan dengan sumber tenaga, bahan api, bahan pembakar. Food and fuel. Inilah dua masalah yang dihadapi pada waktu ini oleh dunia. Dan kita tentulah juga tidak dapat mengasingkan diri daripada kita juga terkena kesan-kesan yang berat, yang tidak baik kepada kita. Tapi yang pentingnya, kita mesti berusaha bersungguh-sungguh untuk memastikan kalaupun ada krisis yang berkaitan dengan makanan yang hari ini seluruh dunia beri perhatian, kita mesti bersedia memastikan dalam negara kita ini biarlah cukup makanan. Kekurangan bekalan makanan, harga makanan dunia yang meningkat secara mendadak pada masa ini telah mendapat perhatian semua pihak, termasuk pertubuhan-pertubuhan antarabangsa seperti Food and Agriculture Organization FAO atau berorganisasi makanan dan pertanian. Ini dah memanglah pasal ini kerjanya. Tapi kumpulan, tapi bahasa-bahasa bersatu, UN Conference on Trade and Development, UNCTAD pun telah sedang memberi perhatian kepada masalah ini. WTO, World Trade Organization, International Monetary Fund, IMF pun juga memberi perhatian kepada isu yang berkaitan dengan krisis makanan dan iaitu kemungkinan makanan dunia akan berkurangan. Pertubuhan-pertubuhan ini telah mengeluarkan kenyataan bahawa kekurangan bakaran makanan boleh menimbulkan krisis yang memberikan kesan negatif terhadap kestabilan politik dan keselamatan sesebuah negara sekiranya tidak ditangani dengan segera dan berkesan. Bagi negeri kita, alhamdulillah, keadaan ini telah mengharuskan kerajaan mengambil langkah segera untuk menangani isu bekalan makanan negara bagi memastikan bekalan makanan sentiasa mencukupi dan dijual pada harga yang berpatutan. Dengan itu, kerajaan pada 23 bulan April 2008 telah melancarkan dasar sekuriti makanan yang amat-amat penting kita wujudkan bagi negara kita. Tuan-tuan dan puan-puan, mujurlah, alhamdulillah, kita dah mula beri perhatian kepada pertanian awal. Dah 5 tahun kita mula beri perhatian untuk pastikan biarlah di negara kita ini, makanan cukup untuk kita. Ini alamat penting, amat-amat penting sekali. Kita mahu supaya ada makanan yang cukup. Kita mahu supaya kita tidak akan diganggu dengan perasaan kurang makanan dan mungkin kita akan kelaparan. Kita tidak mahu ada perasaan seumpama itu. Kita mahu supaya di negeri kita ini biarlah cukup makan. Ini amat penting, amat penting yang kita beri perhatian. Maka sebab itu dasar cukup makanan, dasar keselamatan makanan ini akan jadi dasar yang penting bagi negara kita supaya senantiasa bekalan makanan cukup bagi rakyat di negara kita ini. Cakap pasal makanan, teringat saya dalam satu ayat
ayat dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim dalam dalam surah yang kecil, iaitu yang berkaitan dengan Quraisy. Ya Allah Taala telah pun berfirman, "Falyabudu rabbaha zal baitil ladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Inilah ayat yang menyedarkan orang Quraisy masa itu bahawasanya yang memberi makan kepada kamu yang menjamin kamu tidak takut kekurangan makanan, kamu tidak akan takut ketakutan kepada kelaparan, dan kamu tidak akan takut, tidak akan bimbang, kamu tak selamat, kamu akan dibebaskan daripada rasa tak selamat. Ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala kata, inilah yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sembahlah Allah yang membebaskan kamu daripada takut korang makan, takut kelaparan, dan takut tidak selamat korang keselamatan. Ini yang amat penting. Ini sebagai satu pengajaran, kini menjadi usaha kita. Maka kita dengan itu mengusahakan supaya negara yang dibangunkan, yang mau dibangunkan cepat, mesti ada dua perkara. Rakyat jangan takut tak cukup makanan, tak ada makanan dan akan jadi lapar. Rakyat jangan takut dibebaskan daripada ketakutan. Jangan takut negeri kita ini tak selamat. Kita mahu negeri kita selamat, aman dan cukup makanan. Ini mesti menjadi pendekatan kita. Alhamdulillah, kepada itulah yang kita sama-sama usahakan bersungguh-sungguh supaya pertanian yang kita hari ini beri tumpuan sepenuhnya untuk menjayakannya ini akan menjadi satu sektor yang berkembang cepat, terutama subsektornya iaitu pembangunan industri kecil dan sederhana. Kepada tuan-tuanlah saya mengharapkan menunjukkan ketekunan dari keyakinan, yakin dan usaha jayakan apa yang sedang saudara tuan-tuan usahakan pada waktu ini. Kita mau lihat, tuan-tuan mau lihat, saya mau lihat, biarlah sektor ini sektor yang akan ditingkatkan kemajuannya dan akan terus berkembang lagi daripada peringkat yang ada pada waktu ini. Dalam pertemuan baru-baru ini dengan negara-negara OIC kumpulan 8, tajuk perbincangannya adalah yang berkaitan dengan makanan, dan kita telah pun memberi cadangan-cadangan supaya dapat menggabungkan tenaga kerajaan-kerajaan yang berkenaan untuk membangunkan lagi bidang pertanian ini dengan beberapa tindakan yang akan diambil. Yang pertamanya, kita mahu supaya biarlah negara kita ini, di negara kita, negara-negara yang berkenaan ada benih yang baik yang mencukupi untuk membantu nelayan-nelayan untuk membantu peladang-peladang mencucuk tanam, membantu mereka mendapat benih, terutama jika sekiranya berlaku apa-apa balak bencana, ribut taufan, jika berlaku nanti banjir besar, mereka tidak ada benih untuk dijadikan, untuk digunakan bagi menghidupkan balik ladang-ladang mereka. Maka ini adalah satu projek yang besar yang hendak kita laksanakan, iaitu kita mahu supaya kita ada gudang besar benih yang dalamnya kita dapat simpan benih-benih yang diperolehi supaya petani-petani tidak kurang benih untuk tanaman-tanaman yang mereka perlukan. Kita mahu supaya perbelanjaan yang begitu besar yang kita keluarkan untuk baja, semua orang komplain baja mahal. Maka kita berusahakan supaya nanti dalam satu projek berskala besar kita nak mengeluarkan baja yang baik mutunya, baja yang dapat kita nanti jual dengan harga yang lebih rendah daripada harga baja pada hari ini. Dan di samping itu juga kita mahu supaya kita menjadi pengeluar makanan terdedahkan
ini pun juga adalah satu keperluan yang sangat-sangat dikendaki, kerana kita kurang makanan ayam, makanan hayawan yang kita kena import dengan terpaksa mengeluarkan wang yang begitu banyak. Kita mahu menghasilkan sendiri. Maka sebab itu dengan tindakan-tindakan yang kita ambil, dengan mendapatkan juga kerjasama dan juga persetujuan daripada syarikat-syarikat yang besar ada di negara kita ini, seperti syarikat-syarikat GLC, insyaAllah bidang pertanian berskala besar yang dapat membantu perkembangan pertanian di negara kita ini dapat kita jayakan, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya tak mau cakap panjang lagi dah, kerana saya tak sabar nak lihat apa yang dipamerkan ni. Adakah lebih baik lagi daripada tahun sudah atau tidak? Yang ni yang saya nak tengok ni. Lebih baik tak lagi? Nak tengok macam-macam barang yang dipamerkan. Hasil daripada titik peluh tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya ingin mengambil kesempatan sebelum mengakhiri ucapan saya, ucap terima kasih kepada wakil-wakil daripada 6 buah negeri yang telah pun hari ini menyertai maha kita ini. To the representatives and to the ambassadors and high commissioners of the various countries participating in maha, I wish to thank you, and through you to your government for agreeing to participate in our maha. I am aware that your participation in many ways have contributed to a greater understanding and appreciation of what you have achieved in the agricultural sector, and this in many ways becomes an inspiration to our people. Our people must know that agriculture does not necessarily mean that it is only a small scale agriculture, but agriculture can be a large scale enterprise, and this is what we are trying to convince them. And therefore the motto, that is the theme of this of agriculture is business. It is not a hobby, it is not something only for your kitchen, but it is big scale business. And it is our hope that when they see some of the product that you put on show at maha, they will be inspired and they will be able to emulate the success you have achieved in your respective countries. At the same time, you too will be able to see the products that we have developed and we have many that we have produced, and it is our hope that many of the Malaysian agro products could also be exported to your countries and to the other countries. So thank you once again for participating, and I hope that I'll have opportunity to go to your booth to see what you have on display. Jadi terima kasih kepada mereka. Dan akhir sekali, Datuk Pa, Menteri Baru yang saya percaya, saya beritahu Datuk Pa ni seronok bila saya bagi kementerian ini untuk dia jaga ni. Terima kasih Datuk Pa, terima kasih Tan Sri Mahyudin, dia tak ada sini, ada di Singapura, atas contribution yang jasanya selama ini kepada pertanian, dan kepada semua pegawai-pegawai timbalan-timbalan menteri yang lain-lain, dan juga pengurusi-pengurusi agensi pertanian dan juga ahli-ahli kerajaan, ahli-ahli exco-nya yang semuanya telah pun bersungguh-sungguh dengan yakin nak membuktikan kepada rakyat semua bahawa pertanian adalah sektor yang sedang mantikan maju dan akan terus berkembang. Terima kasih kepada semua dan juga kepada kerajaan-kerajaan negeri. Jadi dengan kata-kata itu, maka saya dengan sukacitanya meresmikan maha tahun 2008 dan Hari Peladang Peternak dan Nelayan tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jutaan terima kasih kami kepada Yang Amat Berhormat Dato' Sri Abdul Rahman Badawi dengan ucap tama yang cukup berinspirasi itu tadi. Ya, apa kata kalau kita bagi tepukan sekali lagi kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Terima kasih.
Dan sekarang hadirin, kita sama-sama saksikan sekarang imbasan maha. Demikianlah saudara, sempurna sudah ucapan perasmian oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi sempena Maha 2008 yang diadakan bersekali dengan sambutan Hari Peladang Penternak dan Nelayan Kebangsaan 2008. Dan apa yang menarik yang kalau dapat saya sebutkan sekali lagi di sini ialah apa yang menjadi hasrat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagaimana yang beliau sebutkan dalam ucapan perasmian beliau sebentar tadi, iaitu Maha 2008 ini adalah satu aktiviti yang menerjemahkan apa yang telah pun digariskan oleh kerajaan dalam dasar sekuriti makanan yang dilancarkan pada 23 April 2008, iaitu dalam dasar sekuriti makanan, tiga perkara dalam bidang pertanian yang menjadi keutamaan kepada kerajaan ialah pertamanya meningkatkan pengeluaran dan juga produktiviti sektor agro makanan bagi memenuhi tahap sara diri, kedua memastikan pertambahan pendapatan dan juga pelanggan yang setimpal kepada para pengusaha pertanian dalam industri pertanian ini bagi memastikan bekalan makanan, bekalan bahan makanan tidak merosot, dan juga yang ketiga memastikan bekalan makanan yang dihasilkan mencukupi, berkualiti dan selamat untuk dimakan. Jadi saudara, Maha 2008 ini sebenarnya bukan sahaja acara untuk memaparkan hasil-hasil pertanian yang sedia ada, tapi juga suatu revolusi baru yang akan menjadikan bidang pertanian ini sebagai pemacu utama pertumbuhan ekonomi Malaysia untuk tahun-tahun yang akan datang. Dan perkara ini akan menjadi kenyataan dengan sokongan padu daripada kerajaan berserta dengan semangat ataupun penyertaan dan kerjasama daripada seluruh rakyat Malaysia tentunya. Dan sekali lagi bagi pihak penganjur Kementerian Pertanian dan Industri Sastani bersama dengan Fama, kami ingin mengambil kesempatan ini untuk mengalu-alukan kepada anda seluruh warga Malaysia di mana jua berada, di mana jua siaran ini dapat diikuti, untuk mengambil peluang hadir ke Taman Expo Pertanian Malaysia di Serdang Selangor Darul Ehsan ini untuk mengambil kesempatan daripada penganjuran Maha 2008 yang akan berakhir pada 23 Ogos nanti saudara. Dan nampaknya siaran secara langsung kami dari Taman Expo Pertanian Malaysia di Serdang sempena dengan Majlis Pelancaran Maha 2008 dan juga Hari Peladang Penternak dan Nelayan Kebangsaan 2008 sampai setakat ini saja. Saudara, sebelum berpisah, bagi pihak penerbit dan seluruh warga kerja RTM untuk siaran langsung ini, saya Naimah Yaakob dan juga rakan sugan saya di Arah 1 tadi Suhaimi Muhammad mengucapkan terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan RTM. Sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum.